Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan cara saya membuat kerabu tauge dan pucuk paku. Saya gunakan semangkuk pucuk paku, semangkuk tauge, dalam segenggam ikan bilis atau udang kering, 3 biji cili api dan boleh ditambah cili merah, 3 sudu makan kerisik, 2 biji bawang kecil boleh juga ditambah, gula dan garam, jus limau nipis, seulas bawang putih, halia sebesar ibu jari dan 1 sudu teh lada hitam. Cili akan saya hiris bersama sebiji bawang. Ini pula adalah bahan-bahan yang akan ditumbuk. Dah pun siap ditumbuk. Bawang kecil dan cili api telah pun dihiris. Mula-mula saya didihkan air untuk mencelur pucuk paku dan tauge. Kedua jenis sayur ini kita celur terlebih dahulu ya. Saya letakkan sedikit minyak dan garam untuk mengekalkan warna hijau pada pucuk paku. Celur pucuk paku selama 3 ke 5 minit atau sehingga lembut. Angkat dan tuskan. Sambung pula mencelur tauge selama 30 saat sahaja. Tauge ini lebih lembut dan tak perlu kita celur terlalu lama kerana nanti akan menyebabkan ia menjadi lembik. Angkat dan tuskan. Kedua-dua jenis sayur ini telah siap dicelur. Sekarang saya gaulkan bahan yang ditumbuk bersama tauge dan pucuk paku yang telah dicelur. Gaulkan sekejap. Kemudian saya masukkan hirisan bawang, hirisan cili api dan cili merah jika ada. Tambahkan pula garam dan gula. Ikutlah kesesuaian rasa masing-masing. Kemudian saya masukkan kerisik 3 sudu makan. Gaul sehingga kesemua bahan-bahan ini elok sebati. Akhir sekali, saya perahkan limau nipis untuk mendapatkan jusnya. Gaulkan kesemua bahan-bahan ini sehingga sebati. Sesuaikan rasa masin, masam dan manis. Tambahlah garam, gula atau jus limau jika perlu. Menu hari ini dah pun siap. Kerabu, tauge dan pucuk paku. Terima kasih semua kerana sudi menonton video masakan pada kali ini. Jika anda berminat, bolehlah mencuba resepi ini. Ianya mudah dan sungguh enak. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video masakan yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.